Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Pendamping dan Pak Ketua Komite, ada yang saya cintai dan saya banggakan. Ya. Karena kemarin ada pembukaan, sekarang ada penutupan, Pak Dede. Dan tidak terasa juga kita sudah di penghujung acara. Di sini, yang saya harapkan Pak Dede ini, khususnya di bis 5 ini, mendapatkan tambahan ilmunya selama kita kegiatan coaching class yang bertujuan di Yogyakarta. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 2 Randodongal yang telah mempercayakan perjalanan ini kepada kami, Biro Kampus Biru Mandiri. Dan saya selaku perwakilan dari Kampus Biru Mandiri meminta maaf sebanyak-banyaknya apabila dalam tutur kata, sikap, perilaku mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Dan saya selaku perwakilan dari Biro Kampus Biru Mandiri meminta maaf apabila dalam pelayanan masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya mewakili dari kru PRO Arisa Putri juga meminta maaf sebanyak-banyaknya apabila dalam pelayanan masih banyak kekurangan juga. Di sini saya ingin ada perwakilan salah satu dari bus 5 untuk maju ke depan. Jika berkenan memberikan kesan dan pesannya selama kegiatan outing kelas ini yang bertujuan ke Yogyakarta. Monggo, saya minta kepada bus 5 perwakilan peserta khususnya bus 5 ini untuk memberikan berkenan sudi memberikan kesan dan pesannya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Randodongal. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping serta Bapak Komite sebagai perwakilan dari Komite untuk mendampingi anak-anak. Karena ini ada statutori, ini adalah namanya tugas dari anak-anak atau OSIS yang dibantu oleh komite. Tanpa itu tidak mungkin akan bisa berjalan. Kemudian yang kedua, yang kami hormati Bapak Supir dan kru dari Biro Kampus Biru, pesan saya, pesannya itu sudah alhamdulillah sudah bagus, mungkin lain waktu bisa ditingkatkan. Kemudian selama dalam perjalanan saya menikmati sama Bapak Supir, Bapak Didi, tapi panggilannya rupanya Febianto, tapi kalau saya manggilnya Bapak Didi. Selama dalam perjalanan saya bersenang bersendoguro, Bapak. Itu adalah kalau saya katanya lebih baik sendoguro daripada tidak. Itu katanya awet muda. Kemudian yang berikutnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak khususnya yang ada di bis 5, barangkali ada pelayanan dari saya panitia ada kekurangan maupun apa yang dikurang dari yang diharapkan dari siswa. Kami sebagai pelaksana kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua pada Bapak kru bis maupun kru Biro Kampus Biru. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.